Halo para sahabat, jumpa lagi bersama Bang Mimin tentunya di Mom TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru seputar Ayu Ting Ting. Mengawali pagi yang cerah ini, kembali lagi Bang Mimin hadir mengabarkan kabar-kabar menarik dan terbaru tentunya dari Ayu Ting Ting. Namun sebelum ke kabar berikutnya, terlebih dahulu Bang Mimin mengingatkan agar kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe-nya. Dan perlu diingat, subscribe itu adalah gratis dan menjadi motivasi di dalam kabar berikutnya. Kabar terbaru dan menarik Ayu Ting Ting di pagi hari ini datangnya dari sahabat ya yang bernama Mama Yoyom, di mana akun ini merepost kembali postingan. Di dalam postingan tersebut terlihat Ayu dan Krishna Fahrevi sedang mengendarai kendaraan. Namun terungkap dalam percakapan mereka bahwa sebentar lagi bakal ada promo single terbaru dari Ayu Ting Ting. Wah, sungguh ini kabar bahagia ya buat kita para fans. Sebentar lagi kita akan menikmati single terbaru daripada Ayu Ting Ting. Mudah-mudahan single nanti judulnya Kebahagiaan ya dan Kegembiraan. Dan mudah-mudahan judulnya tersebut mendekati dengan apa yang selama ini Ayu Ting Ting dambakan dan cita-citakan, yakni segera mendapatkan pendamping. Lalu dari postingan tersebut tentu dikomentari ya oleh para sahabat, diantaranya akun yang bernama Siti Rumaita kata dia, ya udah nggak sabar nih. Kemudian Yuyun 66 ditunggu banget. Nah itu adalah beberapa respon dari para sahabat yang turut berbahagia atas bakal keluarnya promo single terbaru dari Ayu Ting Ting. Kita berharap kita akan menikmati ya karya-karya berikutnya dari Ayu Ting Ting. Ini dulu kabar menarik dan terbaru Ayu Ting Ting di pagi hari ini bersama Bang Mimin tentunya di Mom TV. Sekali lagi jangan lupa di subscribe. Sekian, terima kasih.